Nasril Ilham atau Ariel Noah dikenal dengan parasnya yang karismatik. Padahal saat ini usia Ariel Noah sudah menginjak 39 tahun. Ketampanan seorang Ariel Noah memang tak perlu diragukan lagi. Selain tampan, vokalis kondang ini memiliki pesona karismatik yang luar biasa sehingga banyak perempuan cantik yang jatuh di pelukannya. Sebut saja Luna Maya, Sophia Lajuba, hingga Sarah Amelia sang mantan istrinya. Ketiga nama perempuan tersebut seolah membuktikan betapa Ariel Noah adalah sosok yang memang digilai banyak kaum hawa. Berbagai komentar, pujian pun dilayangkan kepada ayah satu anak itu. Warganet beramai-ramai memuji paras tampan dan karisma yang dimiliki oleh seorang Ariel. Pria asal Bandung itu sukses membuat siapa saja terpana dengan ketampanannya. Ariel Noah memang dikenal sebagai perokok aktif. Saat tampil di podcast YouTube Deddy Corbuzier, ia bahkan dengan percaya diri merokok di depan kamera. Berbeda dengan selebriti lain yang bisa saja dihujat, tapi mantan suami Sarah Amelia ini malah dipuji semakin berkarisma ketika merokok. Inilah momen Ariel Noah makin berkarisma ketika merokok. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Si goreng orang apa? Cukup sama anak-anak yang di atas. Teman dia anak Zarti lah. Kemudian ini bisa nen. Pernah ngerokok itu tadi? Ngerokok nyalain kamera, ngerokok nyalain kamera. Nasi goreng aja lepit-lepit. Bukan yang buram gue terus. Padahal puasa loh. Lagi rekaman, take vokal. Hari Minggu ini gak ada kerjaan, jadi take vokal datang ke studio. Nyelesain album yang Second Chance, yang udah tinggal paling terakhir nih album yang Hari yang cerah. Come on. Ngerokoknya apa ya? Masa di apa? Dibilangin rokoknya apa? Iya, lagu Kota Mati mau di remake lagi semuanya kan? Semua lagu Peter Pan itu di remake dalam album Second Chance. Tiga album. Banyak juga rupanya rokok. Itulah momen Ariel Noah makin berkarisma ketika merokok. Bukannya dihujat, malah dipuji. Ayo dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.